Pak Camat mau nunjukin korban terparah selain yang di atas. Oh, di mana, Pak? Sekarang kita lagi ada di Gunung Mas, tempat bencana alam. Memang kebetulan tempatnya deket banget dari rumah kita. Buat yang kemarin nanyain kondisi kita gimana, alhamdulillah baik-baik aja. Cuma ini alhamdulillah kita udah ada Pak Camat akan berkoordinasi tentang korban bencana di sini. Dan alhamdulillahnya lagi di sini adalah tempat bencana cepat tanggap dan luar biasa sekali kerja sama antara warga setempat sama bantuan-bantuan dari pemerintah, bantuan dari swasta dan lain sebagainya cepat banget di sini. Dan pada saat koordinasi dengan Pak Camatnya langsung juga alhamdulillah sudah ditangani dengan cepat. Dan kita mau ngelihat nanti gimana dapur bersihnya, dapur utamanya, dapur umumnya, dan juga ngelihat kondisinya warga di setempat. Dan mudah-mudahan Habib di sini bisa memberikan semangat spiritual biar mereka tetap bersabar, ikhlas dengan ujian yang ada, dan juga bisa cepat menyelesaikan dengan solusi yang terbaik. Betul. Kita berharap yang pertama kan dari sisi agamanya, yeah, biar mereka mengerti bahwa masalah musibah ini adalah bismillah, semua terjadi karena izin Allah, dan kata Allah bersabar dan terima atas qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikuatkan iman Islam dan takwanya. Nah, ini Pak Dendi, Pak Camat kita yang kemarin masuk ke gorong-gorong buat bersih-bersih. Juara Pak Dendi cepat tanggapnya, alhamdulillah. Alhamdulillah juga ya, Pak ya. Bantuan juga cepat tersalur dari lokal, regional, nasional. Masyaallah ya. Yang luar Cisarua itu boleh deh gede-gede ke Cibinong, nanti baru Cibinong masuk sendiri. Apalagi di masa pandemi gini ya, Pak ya. Jadi diatur juga oleh Pak Denny sedemikian rupa di saat masa pandemi biar bantuan tetap tersalurkan, tetapi tetap dengan metode-metode yang protokol kesehatannya ada dan juga tepat sasaran. Iya ya, Pak ya. Keren buat Pak Denny, juara. Sekarang kita boleh lihat ya, Pak. Dan ini dari tim kesehatan juga. Dari awal bukan yang sakit mendatang ke posko, iya, tapi pos yang lebih mendekat. Ya, jadi sekarang karena di masa pandemi juga nggak bagus kalau berbondong-bondong datang ke puskesmas, akhirnya mensiasatinya dengan cara adanya puskesmas keliling. Ya, pakai kendaraan mobile. Pakai mobile dan juga pastinya didata juga yang sakit biar terkontrol ya. Keren. Jadi memang udah balik ke rumah masing-masing, tapi tetap dikontrol. Mudah-mudahan kita berdoanya tidak akan ada susulan. Masya Allah, ini ternyata lokasi syuting aku zaman dulu. Aku pernah jatuh naik sepeda dari ujung sana sampai ujung situ jatuh dulu. Serius, Mas. Kalau bayi itu ada, amin. Kita ya, bismillah. Karena justru memang kalau aku pribadi lebih fokusnya ke anak-anak balita kan, karena kan itu yang kadang-kadang suka terlupakan. Itu juga kemarin dari beberapa instansi sosial merupakan terapi healing ke anak-anak, ada yang dari Karang Taruna. Berhappy lagi dan mereka lupa ya, Pak. Juara, di sini juga ternyata detailnya juga dalam kebutuhan pangan anak-anak juga. Yang tadi Pak Camat sampein, kebutuhan makanan kan memang berbeda, 0-6 bulan, 6 bulan sampai setahun. Susunya juga beda-beda. Termasuk ibu hamil. Termasuk ibu hamil ya, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, yang penting semua amanah udah tersalurkan. Dan juga insya Allah jangan dibumbu-bumbui hal-hal yang tidak seperti di lapangan. Saya ternyata dulu pernah syuting di sini, Pak. Oh iya? Iya. Dulu zaman FTV sering banget di sini. Mana ini biar nama saya pengen dipotong. Lucu banget rumahnya, ada gambar-gambar. Ini kampung batik. Di sini disebutnya kampung batik. Iya, sini. Ayo sini, sini. Mau dipoto yang Bu Hamil. Teteh, tolong pakai masker. Ini bumi, karena dipotong.
berapa bulan? 3. Oh iya, sehat-sehat. Umur berapa? Baru 18. Oh. 1, 2. Maskernya jangan diturun-turunin, dipakai terus. Orang takut sama COVID, tapi nggak takut sama rokok. Apa kumaha atau ih? Akan maskernya mana? Nggak ada. Akan ngerokok. Takut sama COVID, nggak takut sama rokok. Insya Allah nggak bakal ada. Salah. Nggak pakai itu doang, ikhtiar dulu. Itu yang sakit. Mama itu siapa yang sakit? Ini yang kena dampak, yang rumahnya rusak, paling rusak itu. Ini, Bapak di mana rumahnya? Di sana, di atas. Oh, di atas. Iya. Yang sekarang di sini. Iya. Ini yang Bapak, ini yang kena rumah paling hancur itu. Ya. Di atas banget? Enggak, itu tuh yang banyak ada baju merah. Oh, nanti ke situ. Yang masih bawah ada Abib yang Isan itu ini. Sabtu Minggu. Terima kasih. Saya selalu lewat. Sabtu Minggu ya. Bapak tinggal di sini. Sementara saya adanya Bapak. Jadi pas kejadian itu ada 8 jiwa, ada bayihan baru 11 hari. Tapi selamat semua ya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sekarang bayinya di mana? Di Unsukan ada di Pondokan ya. Pak Camatnya udah tahu di mana warganya, titiknya di mana. Kita nanya Pak Camat sebelah ada di pondok, ada di... Biasanya Camat itu nggak tahu saya. Ini masya Allah luar biasa. Udah expert di luar kepala, saya tahu di sini. Dan ada pengerupsian sehingga terjadilah banjir atau air bah yang turun dari atas. Masker masih cukup. Jadi masker dibagikan sama kadusan. Bisa ya? Dusun ya? Tadinya laporan polisi. Ke rumah warga ya, Pak? Ini ada bambu terhalang kalau sampai tidak ada. Kayu besar lewat ke sini. Di bambu. Oh, Masya Allah. Ada bambu itu ya? Pada rumah. Nah, setahu saya selama 20 tahun lebih saya di sini, itu nggak pernah terjadi sebelah kanan, terjadi selalu sebelah kiri. Ya kan? Jadi jalur puncak nih yang terjadi itu di jalur kiri selalu kan? Yang longsor, yang ini, yang itu. Ini baru pertama kali di jalur kanan. Ya, yang aku awal kemarin, yang di depan juga. Ya, maskernya dipakai. Ya, ya, ya. Maaf ya, loh. Sekarang dulu. Jaga jarak ya. Jadi ini sebenarnya pohon besar ini penyelamat Kodarumo ya. Di balik musibah kalau misalnya katanya Bapak ini nggak melintang ke sini, ini kan melintangnya ke sini. Jadi air tuh nggak ke bawah sini, tapi ngalir ke sebelah sana. Korban terparah selain yang di atas. Oh, di mana, Pak? Ini rumahnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayu ini dan kayu di ujung sama Habib yang panjang gitu, jadi tidak menghantam secara langsung ya Pak Camat ya, tapi tetap sih hancur juga. Dan solusinya adalah akan direnovasi atau dipindahkan? Direnovasi ini artinya ini nggak ada lagi, tidak direkomendasikan dibangun, dan pihak perusahaan nanti akan mengalihkan ke tempat yang lain. Wah, luar biasa. Jadi rencananya mau direlokasi, dipindahkan di tempat yang lebih nyaman dan tidak kena air bas dari atasnya. Luar
lebih aman. Air bah ya? Iya. Anjing bandar. Nah, ini rumahnya tuh. Pertama kan biasa yang itu material dulu. Jebol. Ya tanah pagi. Oh, pagi ya, Pak? Pagi jam 9.40-an. Udah pada bangun ya? Alhamdulillahnya pagi. Pintar kamu, hebat pakai masker. Biar sehat ya. Ikan-ikannya mati semua, jadi dari tadi nyium bau amis dari mana? Ternyata dari kolam-kolam ini itu. Bapak kapal terbaru, Bapak Supriyatno. Iya, Bu. Saya nggak sering lihat di sini. Alhamdulillah ketemu ya, Pak. Kebetulan Bapak juga. Saya nyium lah. Saya dilacak dulu. Oke. Aduh, terima kasih, selamat sehat itu alhamdulillah Pak, sudah aman di sini. Minta doanya aja. Amin. Bapak jamaah supaya selesai. Makanya saya sempat datang sini. Banyak yang tadi minta doa, minta air biar lebih kuat spiritualnya atau kuat agamanya. Bahwasanya semua musibah itu kehendak Allah. Karena Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Jadi banyak berdoa, tawakal, bismillah insyaallah. Terima kasih, syukran Pak. Semoga barokah nih kehadirannya Bapak dan Ibu nih. Amin. Ya, makasih yang lanjut ya. Pak. Siap, saya terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya. Salam. Ya. Mampir-mampir ya, Pak. Siap. Salam sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang kita udah diajak Pak Camat ke dapur umum. Ini posko utama. Umum dan posko utama. Masya Allahnya banget. Jadi gini, buat siapapun yang mau kasih bantuan, perhatian, Masya Allah, terima kasih ya Pak ya. Lebih baik juga berkoordinasi dengan pihak kecamatan sehingga terorganisasi dengan baik dan juga biar tidak menjadi melanggar protokol kesehatan. Kalau seandainya dititipin sama Pak Camat, insya Allah lebih tepat sasaran dan yang kedua lebih amanah, terus juga lebih merata gitu, nggak sembarangan datang membagikan langsung malah nanti membuat penyebaran virus COVID juga bahaya. Nah sekarang kita intip. Ini dapurnya. Ini jadi dibungkuskan sesuai dengan jumlah kepala rumah tangga atau korban yang ada. Jadi kenapa kita harus salurkannya ke tempat-tempat kayak ke pihak kecamatan? Karena biar merata dan benar-benar dapat semua tepat sasaran. Jadi pas bantuan datang, didata dulu. Apa bantuannya, berapa banyak, tercatat, tanda tangan, clear. Asalnya kemarin meja itu di sana, untuk halang bantuan ya. Nah ini kemarin itu meja distribusi. Itu masuk, keluar, apa keluar? Ini catatannya, jadi itu masuk, ya. Mejanya satu. Untuk kebutuhan warga, misalnya butuh beras, butuh umur. Berapa? Telur berapa? Telur. Jadi yang masuk terdata, yang keluar terdata. Jadi nggak ada kekurangan. Orang yang percaya ini nggak penuh. Nah, jadi semua yang memberikan bantuan ke sini, alhamdulillah amanah, insya Allah amanah. Semua ada berasnya, ada air mineral, ada makanan bayi. Makanan bayinya juga sesuai dengan, ada susu bayi juga. Bahkan ada susu ibu hamil. Banyak ya, tapi air bersih juga banyak, air minum juga banyak. Masya Allah, itu apa Pak? Ini paketan. Orang datang dengan satu paket. Ini di belakang penuh kok, pakai makanya dengan berat hati bukan kamu menolak, khawatir di umum pasir. Mungkin ada tempat lain gitu. Betul. Kita juga kan mulai udah dipisah-pisahin. Pendistribusian. Handuk kan kayak gitu. Tadi Bapak sampai nanyain masalah handuk sampai pakaian dalam, maaf ya Pak, sampai baju jadi sehingga mereka sehat terus. Luar biasa, pokoknya mudah-mudahan sukses buat Pak Camat, Pak Deni dan juga tim. Alat dapur juga kami siapkan Bu dari Kementerian Sosial sudah siap. Kita alat dapur, pasap. Kami kita lihat dapur ini. Kemensos juga mengirimkan ya. Ya siap. Kita lihat. Negatif. Pak Aris baru aja rapid. Berapa orang Pak tadi? 51 orang. Alhamdulillah negatif.
Misalnya TNI, Polri, Tagana, kemudian dari semua relawan siapa Dian? Karuna siapa bencana? Ini ketua Tagana. Karuna siapa bencana ke Banten? Nah, ini sebutnya lagi topik kancil. Alhamdulillah. Ini ada beberapa yang hilang, Pak. Ini barang-barang tersebut. Ini ada aja ya orang yang zolim. Oh ya, siap. Boleh disebutkan. Termasuk di sini yang partisipasi itu dari tukang masak itu apa? Hari. Ada dari Ferry, bantuan tenaga dari Ferry. Coach, apa namanya? Chef. Chef apa di sini? Oh, ada chef. Asal dia sebelah lagi. Dia pergi ke mana? Ini lagi masak air dulu, itu tadi udah masak, kita lagi bumbu-bumbu untuk sayuran juga. Sehat-sehat ya Ibu. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Yang tadi dengan Pak Saya, nanti saya komunikasi. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan caranya bisa diambil baiknya ya Pak ya. Bisa juga di tempat-tempat bencana yang lain, mudah-mudahan cepat selesai juga penanganannya dan mudah-mudahan Allah ridoin semuanya Pak. Amin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Oh, ini Pak, siap.